Okey geng, apa kata? Saingan-saingan sengit dalam janggut fun fishing game. Yang depan tu nampak tak tu? Lelaki bini. Dapat 2 ekor je. Aduh, lagi nak menang. Abang Uzi, mana Abang Uzi tadi? Abang Uzi dah hilang dah. Tu Abang Uzi. Lagi 3 ekor je. Memang aku je lah juara. Mana aku bunyikan? Nak tengok juara? Ni juara mbak. Juara dah ada. Memang laki bini. Bye bye. Okey geng. Menuju ke spot Teluk Kabung. Fishing JKA Fishing Fun Game 2022. Sekarang aku nak menuju ke spot. Member dalam, tak silap aku, ada 14 kayak ke daripada JKA main fishing fun game ni. Sebab time saya monsoon, jadi kita orang main dekat Teluk Kabung. Just suka-suka je. Kita orang ada hadiah daripada nombor 1 sampai nombor terakhir lah, mana nombor 15. Sebab soal nombor 15 orang tarik diri sebab bekerja. Jadi tinggal 14 orang. Jadi 14 orang ni akan bertarung lah untuk dapatkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ikan terberat. Ikan terberat saja. Bukan ikan besar, ikan kecil. Tapi ikan terberat saja yang kita ambil lah. Johor ni masih ada tempat yang kita boleh main. Ada hasil. Walaupun kecil, dia tetap ikan. Aku lebih more pada lauk lah. Aku kan ni pandai mancing pun. Umpan pun dan kopik je. Okay lah. Aku nak ke spot. Aku dia kata depan manglo. Aku nak tahulah ke bantai je lah. Mana-mana yang penting, kita bersatu demi hobi. Itu yang penting. Okay geng, aku nak menuju ke spot. Pak O kat depan tu. Member-member semua dah bermula dengan bendera-bendera dia orang tu. Jadi aku pun nak mula lah. Nanti aku sampai ke spot, aku update lagi. Roger. Okay, aku nak tengok member-member tu, geng-geng JKA, apa dia orang punya setup. Okay, ni brother Izhar. Ada ikan bos. Ikan dah naik belum? Member masih tengah setting lagi. Target dia tak tahulah ini apa. Semoga berjaya lah. Okay kita pergi kat tu. Brother otai tu yang main-main tu. Itu otai Teluk Kabung. Dia diam je dia. Duduk tepi tu je. Kita pergi tempat dia kejap. Lepas tu kita gerak ke spot. Sebab aku tak tahu yang mana lain. Ni dia. Ini dia otai. Otai kita. Abang Uzi. Tengok penera hijau dia tu. Jom ambil. Apik. Oh, apik pergi sana lah. Tak nak geng. Kena. Kita tak check ada punya. Nak kena melawat dulu dia tu. Laki bini tu. Nanti bawa kita pergi spot. Nampak geng. Semua tengah menunggu. Nampaknya menunggu dan terus menunggu air. Air tak berapa elok. Sekejap lagi air nak pasang, kena tunggulah. Terlebat. Tu laki bini. Laki bini tak ada ikan ni, tak ada ikan tu. Aduh. Tu nampak tu kat sana ada. Siap buat payung lagi. Nampaknya game. Nampaknya game dah mencabur sekarang ni. Peserta-peserta tengah tunggu tarikan ikan. Tapi ikan tak naik-naik. Tapi juara tetap berada. Terima kasih je lah banyak-banyak. Tunggu masa nak balik ni. Nak balik dah. Tak apa, nanti kita jumpa lagi. Nanti kita sambung lagi cerita. Cerita belum habis lagi. Nampak tu? Nampak. Siap payung lagi, babe. Dia jadi peronda je lagi ni tu. Dah lah datang lambat je peronda. Ikan tak ada. Dah kalah.
Aduh. Kita tengok je lah dia nanti kat atas darat. Terbenam ke tidak? Jom kita jalan-jalan tengok peserta-peserta kita. Nampaknya bertunggul lemas saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir masa-masa ketutupan. Nampaknya ni lelaki bini. Saat ni tu Wak Ijal. Masing-masing tengah menunggu keperhatian. jangan lupa eh. Jangan kongsi-kongsikan. Okay, kita nak pergi dekat ni Brother Farouk. Kita berserta Fishing Fun Game JKA 2022. Tengok apa hasil dia orang. Up hasil sikit, up hasil sikit. Hasil sana, aduh. Hasil sikit up, hasil. Kita tengok hasil. Wah, ini memang confirm menang ni. Padahal dia diam je. Terbaik, terbaik. Okey, kita pergi pada kita punya Abang Payung. ni kita punya mata Mixing. Dengan kali-kali ni. Jadi kalau Mak Jandu dengan Gokong ni, Gokong dulu ni. Dengan Payung ni. Tengok hasil sikit. Ada hasil lah. tu hasil dia. Terkalah lah, confirm kalah. ni dia poster-poster tengok hasil. Wah. Ini ada nombor 2 dia ni. ni nombor 2. Tengok lagi yang lain. Lalu lagi bawa sudah semua dah balik eh. Tengok hasil dia. Ada hasil tak? Bang, hasil mana hasil? Up sikit hasil. Wow. Okay, kita cari mako. Mana mako hilang lah. Ada Wan? Oh ni Man dapat ikan beli ni. Ini arwah laut dah ni. Okey, kita cari mana lagi. Cari mana lagi mako. Mako dah hilang ke mana pun hilang. Tengah naik jalan nak masuk. Inilah Teluk Kampung. Tempat untuk newbie-newbie main kayak. Tempat sini, kat sini ada ombak. Selamat, ada Kampung. Sampah banyak lah. Ini buang ada sampah. Kita tengok Brother Noah. Kita tengok Brother Noah. Brother Liza. Apa yang dia dapat? Sekarang ni yang kita hilang adalah Mako. Mako dengan adik Mako. Ke mana dia pergi dah? Okay, nampak tak tu? Peserta-peserta sengit-sengit berjuang saat-saat air. Tu orang luar jauh tu jatang. Ya. Yeah. Kita up sikit hasil. Hasil. Aduh. Tengok. Oh, tengok hasil buat dia. Ini nombor 2, nombor 3 boleh menang ni. Sana siapa Farouk dapat boron. Boron. Dapat boron. Farouk dapat boron tu nombor 1 confirm tu.
Okey. Aku nak pergi ke dalam sana lihat peserta dari Muar. Salah satu janggut kayak angler daripada Muar. Janggut datang daripada Johor. Daripada Muar ke Johor. Semata-mata nak join fishing fun game. Hari kita tengok apa hasil dia. Aku tak boleh nak ke sana, jauh sangat. Up sikit hasil, up. Hasil, hasil up. Ada ke tak ada? Ada hasil? Wah, hasil banyak menyedihkan. Tak ada harapan untuk menang. Nampaknya nombor 2 dengan nombor 3 memang fight lah. Nombor 1 confirm paruk lah. Boron, boron. Dah tengah tunggu Mako dengan adik Mako dah hilang ke mana dia pergi dah. Okay, nanti aku update lagi. Roger. Okay, geng. Aku nak menuju ke depan dengan tengok Mako. Mako Shah. Okay, kita sambung balik. Bateri kong pula tadi. Kita tengok Mako. Ada Mako kita sama adiknya. Apa yang dihasilnya. Teringat sedih. Broadcaster kita bunyikan. Apa hasil? Ada hasil. Apa hasil dia? Saya tak kumpul macam dia. Haa, nampak? Saya ada lah sikit. Haa, nampak? Ini buat betul. Ini abang tak boleh pakai ni. Haa, ni antara peserta yang dah balik. Haa, nampak? Menunjukkan hasil-hasil. Umpan habis tu. Umpan habis. Haa, ni nampak? Umpan habis tu. Umpan habis dia kata. Kena nak mancing lagi. Ha, umpan habis tu. Umpan habis. Ha, itu kita punya kalau fotografer. Kalau tak habis, tak balik ni. Ha, tak habis tak balik. Yang lain lagi belum lagi. Dia orang belum nak balik lagi. Kita tunggu sampai dia orang balik. Nanti baru kita bagi pemenang-pemenangnya. Rasa dah ada kot pemenangnya. Umpan habis tu. Kalau tidak tak balik lagi. Ha, itulah. Umpan dah habis. Dah tak balik. Orang Muar tak dapat ikan, dia nak tangkap udang. Udang aku dah lepaskan, dia nak tangkap. Sian ke udang tu, biarlah dia nak hidup. Ada lah sikit. Haa, tengok hasil. Hasil Brother Uzi. Haa. Nampaknya ada peluang untuk mendapat nombor 2 ni. Ada. Haa, 2, 3 ni. Nombor 1 memang jangan harap lah. Boron dah naik, kita tak boleh menang. Boron dah naik lah. Haa, boron dah naik, dah tak boleh buat apa dah. Tengok hasil orang ni, orang Muar. Pertama kali. Hasil-hasil terakhir. Ya, ini tak payah segar hati lah. Tak ada berat langsung. Kita tengok laki bini punya hasil. Ini lagi sagu hati. Lagi tak boleh cerita. Lagi tak boleh cerita ni. Aduh, cerita je. Ada betul lah, cuman ni. Tengok laki dia punya. Laki dia tak ada. Dia sembunyikan. Nampak sangat dia sembunyikan ikan. Okey, kita tunggu yang lain balik. Nanti kita aku update lagi. Dia orang tengah kena kemas lagi. Kita tunggu jap. Sekejap lagi nak ambil gambar. Lepas tu kita boleh majlis pencapaian hadiah. Nombor 1. Dan sesi pemberian hadiah kepada pemenang. Nampak dia menang, dia malu. Nanti kita tunggu Lady English kita bagi tahu nama dia, pemenang nombor 1. Ya, tengok. Dengan kaleng-kaleng tau dapat hadiah. Okey, kita punya bendahari akan sampai kan? Oh. Dalam play-play. 1.2 kg ikan kaci penyelamat.
Kalau tidak nombor memang hampir lah. Jatuh kepada Wak Ijal. Ah, 1.2 kilo. Okey. Okay, terima kasih. Nice. Terima kasih je. Yang kedua. Pak, selam. Lagi. Nombor 2, Lada Farouk. Wah, kita punya Abang Boron. Dan Boron Abang Boron kita. Okey. Bulan depan join lagi nampak kita punya Abang Boron nombor 2. Nombor 3, nombor 3. Siapa? Adik Mako. Brother Mako. Adik Mako. Adik dia bukan dia, dia kumpau. Apalah, aduh. Tahniah pada yang pemenang. Okey, yang nombor 4, 5, 6 ambil seorang-seorang ambil dia. Cabutlah. Pak, suruh dia orang cabut sendiri. Jadi dia orang tahu nombor dia berapa. Ya, Abang Huzi. Kita punya otai. Kita cabut nombor. Nombor 12. Siapa? Tiket penerbangan. Abang Huzi. Abang. Saya dah asal hati. Okey, terima kasih Abang Huzi. Okey, siapa lagi? Cabut nombor. Cabut nombor yang tak ada nombor. Tak ada nombor. Laki tu. Tumpah pun dapat dia tau. Laki tu. Cabut. Nombor 3 kan, nombor 4. Tak. Semua dapat dia, jangan takut. Semua dapat dia. Nombor 5. Lala kumpau dapat nombor 5 pula. Lagi. Siapa? Yang ni semua yang belum ni. Yang janganlah dah tak dapat nombor 1, janganlah kecewa. Aduh. Yang tak dapat nombor janganlah kecewa. Ambil lah. Sedih noh aku tengok semua. Aduh. Semasing semua dapat. Tak ada yang tak dapat. Ha. Okey. Lagi. Jangan segan. Muka dah penat. Nombor apa tu? Nombor 8. Lagi. Siapa lagi? Okay, Abang Payung kita. Nampak? Datang lambat pun dapat dia tau. Nombor 1. Lagi, siapa lagi? Oman. Jal. Cepat Jal. Jangan malu-malu Jal. Nombor 1 dah tak ada dah. Ni orang yang terakhir. Terakhir kan, tak ada lagi kan. Terakhir. 7. Okey. Dah habis kan? Okey. Dah habis dah. JKA Fun Game 2022 dah tamat. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya menutup dengan syukur Alhamdulillah hari ini. Terima kasih semua. Next year kita insyaAllah kita jumpa lagi.